rusaknya pada waktu anak belajar pagi sekitar jam 7 udah pada masuk jam 7, ternyata pas di atasnya ya kayunya patah gitu. Anak-anak berhamburan kepanikan, guru juga kepanikan, langsung kami untuk mengantisipasi keselamatan anak, maka ini karena terlalu berat oleh genting mesin hujan, maka gentingnya kami turunkan gitu supaya ya keamanan kepada anak gitu. Jadi ternyata pada saat ini kekurangan ruangan kelas itu dua kelas. Iya, bahkan kelas 6 itu terpaksa dibelajarkan di luar kelas. Jadi, ya.